Hehehe, assalamualaikum, welcome back to my channel with me Vira Al Kusvi. Oh iya, kali ini aku mau nyamperin mama papa yang lagi jualan di Malioboro dan UKM. Kita lihat setelah beberapa bulan libur gara-gara koroncok kita, dan sekarang udah mulai jualan lagi. Sekarang aku mau lihat dan mau nyiapin sepeda dulu. Ikutin terus ya. Oke, ternyata sepedanya bannya habis. Bannya, anginnya habis. Ya udah. Pompa dulu, guys. Cek. Duduk ya. Cek. 1000, 2000. Cukup. Oke. Kita pompa dulu si Jen. Kita pamitan dulu. Bye bye baby. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Jaga anakmu dengan baik, Ibu. Bentar guys, aku lupa kunci pintu. Tian, kenapa kau pingsan? Yuk, bangun, 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 bangun. Nah, sekarang kita dorong dia sampai ketemu tempat isi bensin. Kita keluar ke rumah. Waduh guys, ternyata jalan yang mau aku lewatin itu adalah zona merah. Tapi bismillah deh, semoga gak kenapa-napa kan ya. Nah, sekarang aku udah sampai nih tempat langganan aku isi anginnya si Tian. Nah, sekarang Tian udah bisa dinaikin. Dan sekarang kita menuju Malioboro, guys. Aku nggak bakal record semua perjalanan aku karena serem banget megang HP sambil bawa sepeda tuh. Ya, kalau yang kenapa-napa HP-nya, kalau yang kenapa-napa akunya. Sekarang aku udah sampai di Malioboro di bagian selatan. Dan sekarang kita cari tempat buat parkir si Tian. Yang gak jauh-jauh banget lah ya dari tempat jualannya mamaku, itu di depan Gunung Mas. Mana ada orang? Lalu jalan. Hah? Bijaya. Hah? Bijaya. Oke,
pergi. Hah? Dia kemana? Adek pergi. Apa namanya? Jus ya? Main basket. By the way nih, Istana Negara itu ada di ujungnya Malioboro, tepatnya di 0 km, di bagian sisi kanan jalan. Kalau dari tempatnya mama aku itu kira-kira 200 meteran. Jadi kita tinggal jalan kaki deh. Pas aku sampai di sana, belum mulai nih acara penurunan benderanya. Karena yang lihat banyak banget, sumpek-sumpekan, akunya keburu udah nggak betah nungguin. Jadi aku cuma ngambil gambar aja persiapannya kayak gini. Dan akhirnya aku balik lagi. Dan kalian bisa lihat, ini rame banget guys. Oh iya, ini loh tempat jualannya mamaku yang pas awal belum sempat keambil. Tepatnya di depan toko jam Gunung Mas. Kalau kalian main ke Jogja, boleh loh mampir-mampir di sini jajan-jajan. Beli batu udah dari tadi. Eits, bentar deh, itu sepeda gue kenapa ya? Jadi awalnya tuh gue lihat kok adiknya itu mau ngelangkahin sepeda itu, tapi pas mau dia langkahin sepedanya maju sampai standarnya kebuka. Deh. Dia jadi benerin standarnya deh. Biarin aja lo pura-pura gak liat dulu. Nah yuk guys, sekarang kita ke tempat papa yang ada di 0 km. Udah guys, sudah, gak usah baper, gak usah salah fokus sama orang yang lagi berduaan dong. Komen dong di bawah, kalian ke Jogja pernah wisata kemana aja? Dan di mana tempat wisata paling favorit kalian di Jogja? Ya, sampai di sini papa udah nyicil-nyicil nutup nih guys. Jadi nggak bisa lihat deh dagangannya papa. Lain kali atau di next video ya. Atau kalian mau nyamperin ke sini langsung juga boleh. Jadi ini lokasinya di utaranya Bank Indonesia yang ada di Jogja. Dan kalian lihat deh. Lihat matahari terbenam dari sini tuh so sweet banget.